Dari Studio 2 iNews Center Jakarta, inilah debat terpanas pekan ini. Box War, dipandu oleh Tommy Cokro. Halo pemirsa, selamat malam langsung dari Kebon Sirih Jakarta. Kami hadirkan bukan debat biasa, ini adalah debat istimewa karena ada 6 narasumber yang akan hadir dari 6 tempat berbeda dan juga semuanya memiliki hak bicara yang sama. Dengan topik tersangka korupsi calon kepala daerah, saya Tommy Cokro dan inilah Box Wars. Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syakwasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK ya, masuk dalam ranah politik. Oleh karena itu harapan kita beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah minggu ini kita umumkan. Ya. Oh janganlah, minggu ini kita umumkan ya. Ya langsung saja saya perkenalkan narasumber yang telah bergabung untuk saat ini, yaitu pertama Pak Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian Kombes Pol Slamet Pribadi, juru bicara Divisi Humas Polri, kemudian Pak Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu, dan nanti ada 2 lagi yang akan bergabung bersama kami di sini. Namun sebelum debat kami sampaikan aturan mainnya bahwa tidak boleh menyerang satu sama lain atau personal, tidak boleh menyinggung SARA, dan boleh mendebat lawan bicara, namun kendali tetap ada pada saya sebagai moderator dan para narasumber sudah dibekali kartu masing-masing di situ yang bisa digunakan untuk mengomentari. Dan jika menyalahi aturan, tentu Anda bisa didiskualifikasi. Ya, selamat malam semuanya, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Arteria Dahlan, tadi saya lihat ada beberapa potongan gambar dan Bapak berada di situ. Namun untuk saat ini, sikap Bapak sendiri mengenai apa yang akan dilakukan KPK seperti apa? Ya, pertama saya juga ingin menghimbau kepada teman-teman yang ada di KPK, tolong juga dicermati, dipahami maksud baik dari Pak Wiranto. Pak Wiranto itu tidak hanya sebagai seorang Wiranto, tapi dia sebagai Menko Polhukam, tentunya punya kapasiti untuk menyatakan demikian. Beliau mengingatkan bagaimana penegakan hukum itu tetap harus berjalan, tapi proporsional, teryakinkan, ajak, dan damai. Kami dari Komisi 3 DPR RI pun juga seiring sejalan, kembali juga mengingatkan kepada teman-teman KPK bahwa telah ada kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI, Jaksa Agung, dan Polri waktu itu. Kemudian Komisi 2, Komisi 3, Jaksa Agung, Polri, plus KPK. Kemudian sama juga Komisi 3, Jaksa Agung, Polri plus KPK pas zamannya PLT-nya Pak Taufikur Rahman Ruki. Ya. Terakhir 12 September kemarin yang dikatakan sendiri oleh pimpinan KPK yang mengatakan tidak akan memeriksa seorang yang akan menjadi kepala daerah menjelang pilkada sepanjang belum pro justisia. Dan ditekankan lagi, sepanjang belum memasuki proses pro justisia, KPK tidak akan melakukan hal-hal yang akan mengurangi marwah pasangan calon. Ini yang kita katakan, tolong ini janjinya tidak sekedar janji, tapi kan komitmen kebangsaan di sini. Yang ingin saya sampaikan, ini bukannya kita takut untuk ditangkap. Kami ingin menjaga marwah KPK, menghilangkan kesan KPK itu ya tidak melakukan politisasi penegakan hukum, tidak melakukan saya kriminalisasi, ya. Dan kemudian KPK tidak main politik atau mendukung salah satu pasangan calon. Ini yang sebenarnya kita ingin jaga sampai di situ, nah, bukan ini hal yang lain. Pak Arteria, mumpung Pak Saud juga sudah bergabung, yaitu Pak Saud Situmorang, langsung dari Medan. Selamat malam, Pak. Pak Saud. Ya, Wakil Ketua KPK Pak Saud Situmorang sudah bergabung. Saya sapa dulu, halo, Bapak. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Tadi Pak Arteria Dahlan sudah menyampaikan agar KPK dianggap harus melakukan yang bijak. Malam. Ya, selamat malam, Pak. Langsung saja komentari. Apakah langkah dari KPK ini atau bisa Bapak yakini bahwa jauh dari instabilitas proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini? Ya.
Ya, ini lebih kepada KPI ya, Key Performance Indicators-nya KPK. Penyidik-penyidik itu tiap tahun dia harus bertanggung jawab apa yang mereka kerjakan. Kemudian proses-proses sesuai KUHAP itu sudah dijalankan. Kemudian kalau kita sudah masuk kepada minimal 2 bukti yang cukup, kemudian penyidik sudah expose, kemudian 5 pimpinan memutuskan jalan. Ya, triggernya bisa jadi dari pimpinan, dalamin kasus ini, bisa juga dari penyidik, Pak, kasus kajiannya seperti demikian ini, gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini semua mengganggu proses yang sedang berlanjung sekarang, ya bisa jadi karena mereka sedang ikut dalam kontestasi, ya. Cuman tolong dipahami ketika kita bicara bahwa indeks persepsi korupsi kita belakangan ini bahkan dinilai sejauh mana Indonesia menjalankan demokrasinya, se-egaliter apa kita menjalankannya, bagaimana peran serta masyarakat, itu semua dinilai dan bagian daripada indeks persepsi korupsi. Varietas demokrasi itu memberi PIDEM itu yang dari tadinya 8 institusi sekarang jadi 9. Bahkan dia menilai sejauh apa peran serta pemilih. Oleh sebab itu hari ini saya ke Medan mendorong supaya masyarakat yang selama ini kan hanya sekitar 30% peran sertanya supaya bisa naik. Nanti bisa mendorong indeks persepsi korupsi juga. Oke, baik. Nah, jadi tidak hanya pada isu-isu penindakannya, itu sebagian kecil dari upaya KPK yang sudah kita lakukan. Oke, ini langsung ditanggapi ya, Pak Arteria. Ya. Ini tanggapan dari statement dari Pak Saud seperti apa? Ya, saya mengatakan ya mohon maaf yang disampaikan abang da saya ini, Bang Saud ini ya agak nggak nyambung atau nggak relevan kalau bicara IPK. Saya ingin sampaikan tidak ada yang dirugikan di sini. Pertama kan kita bicara keadilan dan kepastian hukum. Tidak diganggu, yang kita lakukan hanya minta menunda, bukan yang bersangkutan harusnya jadi tersangka menjadi tidak jadi tersangka. Kemudian perlu diketahui, seandainya pun ditersangkakan KPK, yang bersangkutan masih bisa kampanye, masih bisa melakukan apapun. Terpilih sekalipun masih bisa dilantik. Ya, jadi nggak usah khawatir lah, masa beda 2-3 bulan ini, ya tetapi nanti merusak yang namanya asas kesetaraan dalam demokrasi. Saya ingin pastikan, apa iya begitu dia ditersangkakan, langsung diperiksa? Ada juga yang 2 tahun 3 bulan didiemin begitu aja. Tapi kan nggak bisa pada saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi yang namanya proses pilkada. Yang bersangkutan ingin dipilih. Begitu ada noda sedikit saja itu akan mempengaruhi masyarakat pemilih. Ini yang kita katakan mendistorsi prinsip kesetaraan. Oke. Padahal di rezim undang-undang pilkada dikenal yang namanya negatif campaign. Begitu sudah dikatakan akan menjadi tersangka saja, masyarakat kan sudah terinformasi dan teredukasi dengan baik. Itu akan menjadi bagian pertimbangan ketimbang KPK melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan menetapkannya menjadi tersangka, bahkan memenjarakannya sekalipun. Apa enggak malu nanti begitu yang bersangkutan tersangka di penjara tiba-tiba dia menang dan dilantik? Ini yang kita katakan, tolonglah KPK ini memahami karakter demokrasi. Bagaimana tanggapan Bapak? Memahami karakter pilkada, apalagi prinsip hukumnya apa? Seandainya menang dan terpilih, dilantik, tersangka dilantik. Kalau terdakwa dilantik diberhentikan sementara, terpidana dilantik diberhentikan tetap. Nah, yang rules itu harus dipahami juga oleh KPK. Hidup ini bukan sekedar menangkap koruptor, tapi bagaimana membuat tata sistem kasih kesempatan tata untuk dijawab juga negara ini bisa berjalan dengan baik gitu dan tidak gaduh. Ya, ya. Ya, jadi betul ya bahwa sebenarnya kalaupun kita melakukan pengumuman ataupun kemudian pemilu itu kan dilihat dari prosesnya. Prosesnya, jadi secara umum apa yang dilakukan KPK itu tidak menghambat proses. Kemudian ada implikasi terhadap seseorang karena integritasnya terganggu. Ya, kita kan pingin pemilu yang berintegritas dong. Dari awal kan itu judulnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan itu mengganggu proses, ya enggak. Tadi udah jelas bahwa proses jalan bahkan bisa dilantik. Nah, kemudian mengharu kepada elektabilitasnya, itu soal lain dan itu di luar dari ranah kita ya. Terus kemudian kita diminta untuk memahami supaya elektabilitas tidak terganggu,
tolong dicatat lagi bahwa sebenarnya kita lebih kepada bahwa semua proses-proses yang kita lakukan itu, ini sudah bulan ketiga, bahwa kita harus mengerjakan sesuatu dan kita harus membuktikan bahwa kita bekerja, itu soal lain lagi. Oke. Tapi masih banyak juga perkara yang tertunggak di KPK. Banyak sekali perkara yang bukan sudah tersangka tapi tidak diproses. Bukan KPK tidak mau menghentikan case diproses. Itu. Tetapi yang menjadi lebih menarik, iya itu betul. Itu betul. Iya itu betul, itu kenapa betul. Kenapa tidak betul. Fokus jadi, pada menyelesaikan lagi, masalah-masalah itu? Ini kecukupan bukti saja sebenarnya. Dan saya pikir nggak terlalu banyak ya. Oh ya, itu juga jalan sebenarnya. Kan ini tim ini kan banyak, Pak. Dari 100 lebih penyidik itu, mereka satgasnya itu dibagi-bagi. Ada satgas yang lain juga. Bahkan nanti beberapa hari ke depan mungkin bisa jadi kita juga akan dalami case ini, case ini. Tim itu tidak berdiri sendiri dan tidak menangani pada fokus pada kasus ini. Jadi terima kasih Mas Arteri dan saya menghargai integritas Anda untuk kemudian mencekkan balance kita untuk kemudian kita bisa lebih perform, itu terima kasih. Oke. Dan saya pikir nanti kita lihat bagaimana penyidik-penyidik kita kalau mereka cukup bukti, terus kemudian pimpinan mengekspos, kita memutuskan, itu mungkin menjadi ranahnya kita sebenarnya. Oke, kalau saya ragu sedikit bahwa koridor hukum harus dipisahkan di koridor politik, itu statement dari Bang Saud. Boleh saya tanyakan juga dengan Mas Donald yang sudah bergabung juga bersama kami di sini. Mas Donald, oh maaf, belum bisa ya? Oke, oh sudah. Oke, Mas Donald, silakan tanggapi langsung. Ya, kalau saya melihatnya, proses yang dilakukan oleh KPK ini kan sebuah proses hukum yang normal. Tetapi menjadi akan ditafsirkan dari banyak pendekatan, seperti menjelang pilkada, orang politik tentu akan melihatnya dari pendekatan politik. Sehingga akan muncul penafsiran-penafsiran yang memang akan susah dikontrol oleh KPK. Tapi kami menyampaikan begini, KPK tentu harus melakukan proses hukum yang prudent. Saya termasuk orang yang menyayangkan pernyataan pimpinan KPK kemarin, tidak perlu rasanya mengumbar rencana untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tapi sudah, itu sudah diklarifikasi dan sudah diluruskan oleh banyak oleh internal KPK sendiri. Cuma tentu proses hukum harus tetap didorong. Kami mendorong KPK tetap menjalankan proses hukum yang sudah dijalankan kemarin, termasuk juga rencana akan menetapkan sejumlah calon kepala daerah menjadi tersangka sepanjang memang sudah memenuhi persyaratan minimum 2 alat bukti. Mas Donald, tapi soal penangguhan sendiri bagaimana sikap Anda? Penangguhan ini kan dimaknai satu, menangguhkan pemeriksaan terhadap saksi atau menangguhkan proses menaikkan dari proses penyelidikan kepada penyidikan. Bukan bisa dimaknai penahanan seperti itu, penangguhan. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ditangguhkan. Termasuk juga menangguhkan penetapan tersangka. Jadi menangguhkan ini kan maknanya kan bisa jadi menangguhkan menahan, memeriksa sebagai saksi, bisa jadi menangguhkan memproses dari penyelidikan menjadi penyidikan, atau menangguhkan pengumuman tersangka. Jadi maknanya banyak sekali. Apapun itu maknanya, menurut saya proses hukum tentu harus dipisahkan dengan proses politik. Oke. Pilkada adalah proses politik yang tentu tidak harus menegasikan proses hukum itu berjalan. Jadi silakan saja proses hukum, karena kita menurut konstitusi adalah negara hukum. Politik tidak boleh determinan atau hukum di bawah subordinat proses-proses politik. Karena itu menurut saya kami mendukung proses hukum yang sekali lagi yang prudent, yang hati-hati, yang dilakukan oleh KPK. Kalau memang sudah 2 alat bukti cukup, silakan saja tetapkan sebagai tersangka. Oke, dan ini bertolak belakang dengan sikap Polri dan juga Kejagung. Mungkin bisa Pak Slamet jelaskan mengapa sikap Polri sendiri juga bertolak belakang dengan penangguhan ini? Iya. Maksud kami dengan sikap KPK, maaf. Iya, yang saya dalam kapasitas tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh KPK, tapi saya akan menyampaikan sesuatu yang menjadi kebijakan Polri, khususnya Kapolri. Bahwa apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, ini adalah representasi dari negara, bahwa yang disampaikan oleh Menko Polhukam itu adalah niat baik, adalah sebuah himbauan dari negara, pemerintah yang berniat baik. Tetapi dalam persoalan ini sama sekali pemerintah tidak mengintervensi soal hukum.
hukum tetap berjalan, tapi negara juga niat baiknya itu dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi, melindungi masyarakat, menciptakan pilkada yang aman dan damai, salah satunya adalah penghormatan terhadap agenda-agenda negara, yaitu pilkada serentak. Hukum jalan, pilkada serentak seluruh Indonesia itu juga jalan. Kapolri sudah memerintahkan kepada jajaran bahwa supremasi hukum tetap jalan, tetap berlangsung, tetap kita hormati. Tetapi proses demokrasi juga harus dihormati. Dua-duanya balance, dua-duanya melaksanakan amanah. Jadi polisi melaksanakan amanah negara dalam melaksanakan fungsi hukum, tetapi juga polisi menghormati demokrasi yang dilakukan oleh rakyat. Supremasi hukum tetap jalan. Oke, ini sedikit saja sebelum kita break, Mas Donald, siapa yang diuntungkan dari penangguhan ini sebenarnya menurut Anda? Kalau diuntungkan karena bicara diuntungkan tentu ada juga dirugikan, Mas Tommy. Yang diuntungkan tentu orang yang patut diduga bermasalah dan ikut kontestasi pilkada, dan kesempatan dia terpilih menjadi calon kepala daerah tentu akan terbuka. Yang dirugikan tentu adalah voters atau pemilih. Okay. Hari ini kan masyarakat dipaparkan nama-nama calon kepala daerah yang hasil uji partai politik. Yang masing-masing partai politik punya indikator masing-masing yang sebenarnya publik juga tidak tahu. Apa ukuran partai untuk memilih seseorang menjadi calon kepala daerah. Sehingga sebenarnya kalau kita mau jujur, saringan integritas, kapasitas dan kapabilitas itu kan berbeda antara partai dengan satu dengan yang lainnya, ya. Termasuk juga itu. Kalau saja saringan integritas, kapasitas itu dilakukan oleh internal partai, tentu masalah-masalah seperti ini mungkin tidak akan dihilangkan, tetapi paling tidak bisa dikurangi. Jadi menurut saya yang dirugikan tentu adalah pemilih. Masyarakat berdemokrasi, nama orang yang menjadi tersangka tetap akan ada di kertas suaranya dan kemudian terpilih, seandainya saja terpilih, dan kemudian akan ditahan atau dipenjara setelah itu. Oke, saya ingin menyanyikan tanggapannya kepada Pak Arteria, namun kita harus break dulu pemirsa. Sesaat lagi kami kembali dengan Box Wars.